Oke, okay, baik. Mandiri Rekan-rekan semua, anggota karena itu kelas digital untuk pertemuan kita keempat, juga terima kasih banyak udah join dengan tepat waktu. Yang belum buka kamera, tolong dibuka kameranya selama kegiatan perkuliahan. Saya akan note yang malas buka kamera ya. Saya minta selama 1 jam ke depan untuk semua peserta atau semua anggota kelas yang hadir di kelas ini bisa fokus untuk kegiatan perkuliahan ya. Oke, untuk yang pertama saya akan coba sharing untuk tugas yang sudah disubmit. Jadi kalau kemarin saya lihat ada satu orang yang telat mensubmit tugas atas nama Fahrul Dwi Putra. Ya, baru tadi siang mensubmit tugasnya ke saya. Jadi teman-teman saya minta rekan-rekan semua anggota kelas bisa mensubmit tugas tepat waktu di link ini. Begitu juga di minggu keempat berikutnya, teman-teman silahkan update tugas tepat waktu ya, jangan sampai telat mensubmit tugas. Karena saya akan kunci di waktu deadline-nya sehingga teman-teman nggak akan bisa mensubmit tugasnya. Kemudian rekan-rekan semua, saya izin sebentar. Oke, baik. Kemudian rekan-rekan semua, untuk kegiatan perkuliahan di sore hari ini, saya coba share ke teman-teman. Materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, untuk di pertemuan keempat mata kuliah digital marketing di hari ini, tanggal 12 September 2023. Jadi, saya juga sebentar. Nah, saya sudah coba membantu mengecek ya tugas teman-teman di part 1 dan part 2, tugas individu yang teman-teman update di link tugas ya. Saya coba mute dulu nih, siapa yang Fahrul ya, Fahrul tidak mute. Oke, saya mute dulu. Oke, untuk di minggu kemarin tugas yang diminta adalah posting di blog mengenai apa itu teknologi internet dan web, apa itu intranet dan extranet, kemudian arsitektur dasar internet, kemudian juga jelaskan arsitektur web, teknologi pendukung web, jelaskan model bisnis e-commerce, dan terakhir jenis model bisnis e-commerce. Nah, yang bagian kedua kemarin saya juga minta teman-teman untuk melakukan interview para pelaku usaha. Saya ingin teman-teman melihat seberapa efektif digital marketing ini bermanfaat bagi bisnis mereka sebagai bentuk how to meningkatkan engagement, mengenalkan produk, mengenalkan merek usaha sehingga banyak orang yang tahu mengenai usaha yang dituju sehingga tentunya bisa meningkatkan omset dan bisnis di perusahaan tersebut. Saya coba rekan-rekan semua, saya coba kita lihat bareng-bareng ya tugas yang mungkin dibuat dari salah satu rekan kita. Kita coba cek ya di YouTube. Saya coba cek dulu yang atas nama Amin Sobri deh, boleh kita cek bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bisnis digital. Jadi kami sekarang lagi di Pavilion daerah Kambang. Jadi di sini kami akan sedikit mewawancara para pelaku UMKM yang ada di sini. Nantikan keseruannya. See you. Top market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ada tugas yaitu interview untuk UMKM. Jadi yang sama, memang kenalkan nama saya Amin Bang. Soleh. Soleh. Ya. Jadi untuk usaha apa ini namanya apa? Usaha namanya, nama brand kita Delivery. Delivery. Karena kita menjual produk dari buah. Buah. Ya.
Nah, itu udah berapa lama? Kita berdiri sudah dari 2018 bulan 4. 2018 bulan 4. Nah, jadi mengapa abang bisa berbisnis ini? Kalau di awal dulu kan mungkin kalau kita bisnis di kuliner contohnya kayak makanan, kemungkinan orang pastikan kalau mau keluar jajan kemungkinan kan makan dari rumah, makanya kita memilihnya itu di minuman. Jadi nggak terlalu berat, walaupun mereka udah makan di rumah, tapi dia masih bisa jajan minuman. Makanya milihnya di yang di minuman. Nah, untuk abang ini untuk mempromosikannya gimana? Untuk promosi, kita mulai dari promosi offline, online. Kalau offline-nya, kemungkinan kita mulai dari banner-banner atau spanduk di jalanan. Kalau online-nya, kita paling promosinya itu di sosial media kayak Instagram, Facebook, story-story WhatsApp, sama TikTok. Itu sih promosinya. Nah, untuk usaha abang ini nama sosial medianya? Kalau di Instagram deliverit.id, kalau di TikTok deliverit.id, kalau di Facebook deliverit. Oh. Yes. Terima kasih bang ya. Oke bang. Oke, terima kasih tadi rekan kita Soleh dan Amin ya, Pak Soleh dan Amin yang coba diskusi terkait how digital marketing works di bisnis Delay Fruit ya, minuman jus yang ada di Simpang Mayang, tempat nongkrong yang lagi hype, lagi hit saat ini. Oke, kita coba next mungkin Irsya Aulia Nabila ya. Kita coba lihat. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Perkenalkan, nama saya Irsya Aulia Nabila dengan NIM C1 D122021. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM. Jadi bang, apa nama usaha abang? Nama usaha saya adalah Teh Gita. Terus, sudah berapa lama abang untuk bisnis ini? Saya mulai bisnis sekitar 3 tahun lagi. Oh, 3 tahun. Jadi bang, kenapa abang berbisnis ini? Sakit kayak masih cuma. Terus, apa sosial media yang sangat efektif untuk promosi usaha abang ini? Ya, seperti Instagram, WA, Facebook, dan lain-lain. Jadi, apa nama sosial media yang bikin abang ini? Untuk sosial media, kita ada Instagram, yaitu Teh Gita pun juga. Terima kasih, Bang. Oke. Baik, terima kasih untuk UMKM Teh Gita yang berkenan untuk diinterview oleh rekan kita Irya Aulia Nabila ya. Oke, yang terakhir mungkin coba Yolanda ya. Yolanda, kita coba lihat. Baik bang, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan perihal bisnis abang. Apa nama brand bisnis abang? Brand bisnis abang. Usaha ini dimulai sejak tahun berapa? Sudah berjalan berapa? Kita mulai dari 2007 Kemudian bagaimana cara abang mempromosikan usaha? Sekiranya kan kita lewat dari Instagram sama WhatsApp, terus kita juga join di Twitter, Facebook, dan Instagram. Platform apa atau aplikasi apa yang sangat berpengaruh di usaha abang? Untuk online lebih ke Facebook ya, soalnya kita juga ada bermitra dan lama seperti itu. Terus kalau untuk ini lebih ke bisa kalau ada orang yang mesen bisa beri WhatsApp. Oh jadi pesan dulu nanti udah dihubungin kalau udah selesai. Yang terakhir, pengaruh media sosial terhadap perkembangan usaha. Pengaruh media sosial di Jakarta itu sangat penting ya, karena
misal kita nggak di pinggir jalan tapi kita masuk ke dalam, yeah. Itu teman-teman kesana orang dia nggak tahu nih lokasi kita untuk media sosial, dia bisa menjaring dan kita. Makasih Bang untuk kesediaannya diwawancarai, terima kasih. Oke, thank you untuk Yolanda Putri Jessica ya. Terima kasih banyak untuk berkenan untuk sharing video terkait pisang sakit. Ya Pak, sama-sama. Mungkin next-nya suara musiknya bisa diperkecil, jadi yang diperjelas itu adalah suara konten voice dari si pembicara dan Yolanda sebagai yang mewawancara, yaitu akan lebih baik. Oke, it's okay karena teman-teman masih proses belajar, itu menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa lebih baik lagi pada saat editing video selanjutnya. Itu sudah saya sudah sangat senang banget, jadi beberapa improvement teman-teman bisa lakukan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya, kalau di minggu kemarin saya coba menjelaskan ke rekan-rekan semua bagaimana peranan dan role ini ya, media sosial terkait bagaimana perkembangan bisnis. Jadi kalau pengalaman saya ya di menggunakan digital marketing itu memang sosial media ini berperan sangat penting bagaimana kita bisa meningkatkan brand awareness, bisa menjual kayak tadi ya pisang sakit, dia juga berkolaborasi dengan misalnya dengan Gojek, dengan GrabFood misalnya ya, dengan Maxi misalnya, kemudian yang kedua bisa pelanggan juga bisa pesan lewat chat di WA misalnya, kemudian lewat tadi lewat teh kita buluran yang tadi ya Instagramnya ya. Kemudian di video yang pertama juga dijelaskan bahwa media sosial saat ini memang menjadi sangat penting untuk kita bisa mempromosikan bisnis dengan efisien, murah, dan sangat efektif. Nah, ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan semua bahwa media sosial ini sangat penting bagi pelaku UMKM ataupun pelaku bisnis yang menengah ya, small medium enterprise ataupun yang korporasi ya besar, juga mereka membutuhkan sosial media bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan pelanggan seperti itu. Saya coba contohkan juga ya, mungkin saya coba contohkan juga biar teman-teman bisa melihat ya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pelanggan ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini adalah official Instagram IndiHome Jambi. Jadi kita bisa menginformasikan terkait bagaimana layanan IndiHome Care, kemudian terkait pasang baru IndiHome misalnya ya. Kemudian beberapa informasi layanan lainnya, kemudian juga terkait keluhan pelanggan misalnya ya. Pelanggan juga, nah ini ada request yang bertanya yang masih belum bisa belum kita jawab. Biasanya sekitar 2 jam, 3 jam sekali kita jawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan, jadi bisa mereka bisa mendapatkan informasi yang bisa kita bantu sehingga mereka bisa puas dengan layanan yang diberikan ya, seperti itu. Ini mungkin contoh sederhana, mungkin kalau teman-teman lihat lagi banyak ya media sosial yang kayak contohnya ini ya, yang mungkin secara jumlah followersnya lebih banyak misalnya. Nah, misalnya ya sudah centang biru misalnya. Sekarang juga kayaknya centang biru sudah bisa dibeli. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Bagaimana bisa membangun image, corporate image ya kepada stakeholders, kepada pelanggan ya. Contoh yang lain misalnya ya. Kita contohnya untuk yang nah. Ini contoh untuk yang Telkom ya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh rekan-rekan semua. Bagaimana bisa kita menginformasikan layanan, produk ya, service, kemudian juga update terkini ya, sehingga semua stakeholders termasuk pelanggan bisa tahu mengenai perkembangan dari terkini dari Telkom, dari performance dan lain sebagainya. Oke, terima kasih tugas yang sudah disubmit dengan tepat waktu rekan-rekan semua.
Fahrul yang mungkin kemarin telat ya, sudah saya update juga di link Google Spreadsheet tadi. Untuk hari ini rekan-rekan, saya sebelum masuk mata kuliah mungkin saya akan sedikit sharing kepada rekan-rekan semua. Jadi ini mungkin semoga bisa memberikan insight dan manfaat buat teman-teman yang memang beberapa tahun terakhir mungkin nanti akan menuntaskan studi S1-nya menjadi sarjana wisudawan di Universitas Jambi. Coba kita lihat video TikTok sebelah ini ya. Kawil, Kawil. Dulu kuliah di mana, Kaw? Aku kuliah di KL, Malaysia. Ah, jurusan apa? Jurusan Accounting and Finance. Nof, Nof, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Dulu lu kuliah di mana? Di UI. Kuliah di mana lu dulu? Di Siapa University. Jurusan apa? Finance. Lu dulu kuliah di mana? Di Universitas Indonesia. Ah, jurusan apa lu? Management. Lu dulu kuliah di mana? Semula. Jurusan apa lu? Natap, lu dulu kuliah di mana? Hai, oh, di Unif apa? Di Unatatoyu. Jurusan apa lu? Jurusan finance. Of, of, of. Lu kuliah di mana dulu? Dulu gue di Bandung, Universitas Advent Indonesia. Jurusan apa? Gue di management. Bandung Institute of Tourism, boleh deh. Bakery and Pastry Art. Oke. Baik teman-teman, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui untuk mempersiapkan. Karena kalau misalnya teman-teman telat mempersiapkan, teman-teman akan menyesal nanti ke depannya ya. Jadi memang benar-benar tolong diperhatikan. Dan ini menurut saya penting buat rekan-rekan semua di sini untuk masa depan teman-teman sendiri ya. Jadi ada hard skill dan soft skill sebenarnya yang memang menjadi penting buat teman-teman kuasai. Jadi minggu lalu saya sempat diminta untuk menjadi pembicara di Saintek ya, di Saintek, Fakultas Saintek di Universitas Jambi di Mendalo, kepada mahasiswa calon peserta magang ya. Jadi ada materi yang pengen saya share ke mereka waktu itu adalah mengenai bagaimana lulusan Unja bisa menghadapi persaingan ya, ketika menghadapi persaingan itu apa aja sih yang harus dipersiapkan sehingga kita bisa bersaing nih dengan lulusan-lulusan dari universitas yang di Jawa atau yang tadi banyak ya dari kuliah yang kampusnya di luar yang bagus-bagus, ada yang di Sydney, KL dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang namanya hard skill. Hard skill ini teman-teman bisa berhubungan dengan kayak seperti Microsoft Office. Kemudian teman-teman bisa menguasai nih yang kayak menggunakan akses ya, Word, PowerPoint, Excel dan lain sebagainya, mungkin yang memang bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan aplikasi ini untuk bekerja, dan setiap perusahaan juga pasti meminta karyawannya minimal sudah bisa menggunakan aplikasi Office dasar ini. Kemudian ada yang mengolah data, financial planning, copywriting, troubleshooting, project management, spoken language ya. Jadi misalnya bahasa, mungkin yang teman-teman bahasanya selama ini belum lancar ya, teman-teman bisa memperlancar dengan cara kursus ya. Saya sempat juga, even saya masuk kelas internasional, waktu semester pendek ada 2 bulan saya sempat les lagi, walaupun dari SD sampai SMA tuh saya les bahasa Inggris terus. Tapi saya pengen mengimprove kualitas communication saya dalam berbahasa Inggris. Makanya pada saat saya mengajar di kelas internasional, saya sangat antusias karena memang mereka dipush untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, juga bisa setiap hari harus ngomong, berkomunikasi, membuat tugas, membuat skripsi juga dalam bahasa Inggris. Nah ini teman-teman juga harus bisa mengikuti ini, selain teman-teman literasi digitalnya sangat bagus, tech savvy, mengerti bagaimana digital marketing, bagaimana perkembangan teknologi digital dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa melatih beberapa hard skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan digital, mengikuti sertifikasi digital marketing, Facebook Ads, Microsoft, Google dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tuh pada saat lulus ketika membuat CV, saya sewaktu menjadi mahasiswa di Universitas Jambi, selain saya aktif di organisasi BEM atau di HIMA atau di organisasi yang lain di kampus,
saya juga aktif di sini nih Pak, saya aktif juga mengikuti kegiatan sertifikasi digital misalnya ya. Kemudian saya punya sertifikat digital ABCD misalnya ya. Kemudian saya bisa desain, saya bisa Photoshop, saya bisa Corel, saya bisa edit Movie Maker atau Adobe Premiere, Adobe Photo, After Effects dan lain sebagainya. Memang itu menjadi kelebihan teman-teman. Jadi pada saat saya misalnya contohnya saya perusahaan mencari calon karyawan, saya akan mensortir. Nah, walaupun misalnya teman-teman fresh graduate ya, tapi teman-teman punya pengalaman, punya skill, kemampuan bahasa asing misalnya, itu menjadi kelebihan yang tentunya nilai positif bagi rekan-rekan. Jadi saya harap hard skill ini bisa menjadi concern buat teman-teman untuk diperbaiki. Jadi di masa sekarang jangan sibuk main game terus ya, tapi sibuk perbaikin diri. Kalau misalnya teman-teman bisa memperbaiki dengan kemampuan coding, membuat aplikasi, membuat desain, editing video dan lain sebagainya, coba dilatih ya. Jadi tidak hanya teman-teman itu kuliah, buat tugas, kemudian main games. Jadi memang benar-benar 4 tahun atau 3 tahun setengah di kegiatan perkuliahan itu benar-benar disiapkan gitu ya. Jadi nggak ada waktu yang leha-leha. Karena setelah teman-teman lulus ya, itu mikirnya sudah masing-masing ya. Jadi teman-teman itu sudah mikirnya bagaimana cari cepat kerja atau membuat bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih santai-santai aja, sedangkan orang lain lebih pinter, lebih jago komunikasinya, lebih secara teknis, soft skill, hard skillnya jago, teman-teman akan ketinggalan dan tidak bisa bersaing. Jadi harus benar-benar dipush dalam dirinya, aku harus berubah. Yang selama ini introvert, mungkin belajar kayak saya dulu introvert, saya belajar untuk menjadi ekstrovert, caranya ya melatih dengan ikut organisasi gitu ya, sering berkomunikasi misalnya, buat vlog dan lain sebagainya, itu sesuatu yang positif bisa dilakukan. Nah kemudian yang berikutnya ada soft skills, mungkin teman-teman bisa latih lewat kemampuan organisasi, ikut misalnya seminar-seminar, ikut menjadi apa ya, kompetisi misalnya, kompetisi bahasa Inggris atau kompetisi-kompetisi UMKM dan lain sebagainya, tentunya bisa melatih soft skill teman-teman, communication skill, timekeeping ya, disiplin mengatur waktu ya, misalnya kayak kemarin si Farul baru submit tugas tadi siang gitu, yang teman-temannya bisa submit tugas kemarin tepat waktu. Nah itu teman-teman harus atur waktunya, karena pada saat nanti bekerja dealing with time itu sangat penting. Jadi misalnya diminta sama atasannya, tolong besok jam 7 presentasinya harus siap. Nggak mungkin kita nyiapin baru jam 12 kan, jadi teman-teman benar-benar harus disiapkan gitu ya. Jangan sampai gara-gara submit tugas suka telat, nanti setahun lagi ngulang lagi mata kuliah yang sama ya, ketemu lagi dengan dosen yang sama, sayang waktunya. Jadi saya minta semua anggota kelas digital marketing rajin kuliah, buat tugas yang rajin ya, fokus dengan kegiatan perkuliahannya, buka kamera pas kuliah, kemudian latih kemampuan soft skill dan hard skillnya untuk mempersiapkan nanti setelah lulus kuliah ya. Kemudian leadership skills, working as a team in group misalnya ya, kerjasama tim ya, teman-teman bisa latih lewat organisasi, nggak ada yang sia-sia. Jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan sekarang untuk melatih kemampuan organisasinya di organisasi UMKM yang ada di kampus. Motivasi, ambisi, negosiasi, leadership skill, critical thinking ya. Jadi saat ini teman-teman bisa belajar bagaimana menggunakan desain, database analyzing ya. Mastering bahasa nih, selain bahasa Inggris misalnya bisa bahasa Korea, Mandarin ya. Bahasa Jerman, Prancis itu lebih keren ya. Tapi minimal teman-teman bisa menguasai satu bahasa asing misalnya bahasa Inggris. Kemudian join student organization in campus ini sangat penting banget ya. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, di slide selanjutnya yang penting adalah dengan teman-teman menguasai positive attitude ya, attitude-nya baik ya, kemudian posting di sosial media yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif, karena digital, jejak digital itu sangat ini ya, bisa di trace. Jadi misalnya teman-teman melamar suatu pekerjaan ya, biasanya perusahaan juga salah satu tim HR itu bisa melihat karakter orang itu bisa dilihat dari sosial media. Tapi kalau sosial media isinya suka konten-konten yang jelek gitu ya misalnya ya, tidak baik postingannya. Nah itu bisa
tercapture sehingga kansnya jelek gitu ya. Pasti teman-teman ketika menjadi seorang atasan atau HRD, ketika merekrut seorang karyawan pasti pengen cari yang orang-orang yang terbaik ya, tidak neko-neko. Tapi kalau misalnya orang yang negatif ya, pasti akan sulit untuk bisa menyesuaikan ya. Takutnya nanti berimpact pada yang lain untuk menjadi negative thinking juga. Kemudian strong work ethic, bagaimana bisa memiliki etika untuk bekerja keras ya. Contohnya ya yang saya latih setiap minggu teman-teman selama 8 pertemuan ke depan, saya latih untuk bekerja secara deadline, bekerja dengan kelompok, bekerja menggunakan media, editing, video, ngambil video ke UMKM, minta izin ke UMKM, itu kan luar biasa ya, Pak, izin Pak, saya Aulia, saya Akil, saya Yolanda Pak, minta izin, disuruh Pak Bambang, dosen saya minta wawancara. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi from one step you can do anything ya, next seperti itu. Nah, communication skill teman-teman sudah mulai belajar ya, berkomunikasi lewat video ya. Misalnya ya, tadi teman-temannya ya buat videonya sangat menarik gitu ya. Flexibility, bagaimana teman-teman bisa bekerja secara fleksibel, nggak hanya bergaul sama orang yang dari suku tertentu gitu ya. Jadi pada saat kita, pengalaman saya bekerja di perusahaan multinasional company, itu ada yang dari India, ada yang dari Singapura, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, yang memang secara culture work habitnya itu sangat berbeda. Orang India itu bisa bekerja sampai 16 jam per hari, bayangkan ya, mereka sangat bekerja keras. Orang Indo misalnya ya, kita 8 jam, 9 jam, jam 5 atau jam 6 sudah mau pulang misalnya, itu memang behaviornya memang berbeda antara kita sama mereka. Kemudian bagaimana kita bisa bekerja dengan lingkungan dan budaya yang berbeda, itu juga sangat penting. Computer skills ya, teman-teman sudah berhubungan dengan digital, harus jago nih, harus mengerti. Jadi kalau pakai laptop, kamu bisa pakai laptop? Bisa Pak, pakai apa? Pakai Office aja gitu. Jadi sayang gitu ya, di internet itu banyak tutorial yang teman-teman bisa dapatkan untuk mencari ilmu, bisa belajar lebih ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat next teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman belum menyadari pasti, tapi nanti setelah lulus, teman-teman akan sadar, wah ternyata apa yang Pak Bambang katakan 5 tahun yang lalu itu penting banget ya, ternyata benar. Nah, karena saya udah masuk ke dunia industri ini 15 tahun lebih, hampir 20 tahun, jadi saya lihat benar bahwa banyak hal yang teman-teman harus perbaiki nih, gap kekurangan teman-teman harus benar-benar diperbaiki ya. Nggak usah ikutan teman-teman yang lain gitu ya, kongko-kongko sampai malam sampai pagi dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak positif misalnya. Teman-teman misalnya daripada ngabisin waktu dengan kongko-kongko sampai subuh gitu ya, teman-teman bisa belajar online, sertifikasi, training, segala macam, belajar desain atau kursus, dan itu sangat bermanfaat pada saat nanti next karir ke depan teman-teman ya. Dengan teman-teman bisa melatih kemampuannya, teman-teman bisa nih kerja dimanapun ya. Jadi teman-teman saya itu yang lulusan kelas internasional ya, banyak tuh yang kerja di luar gitu ya. Salah satunya saya juga pengen gitu ya, dulu pas masih sebelum merit gitu ya, pengen kuliah di luar gitu ya, pengen kuliah ataupun pengen bekerja di luar gitu ya. Sempat beberapa kali interview di luar, mungkin cuman mungkin belum rezeki, but it's okay, mungkin rezekinya di sini. Kemudian saya bisa ngumpul dengan keluarga, menjadi entrepreneur bisnis, juga bisa mengajar dan ketemu sama teman-teman. Cuman dari situ karena saya memang suka dengan bahasa asing segala macam ya, saya suka traveling gitu ya, ke luar negeri dengan istri gitu ya. Saya pengen ketemu banyak orang, somehow beberapa orang yang memang pola pikirnya berbeda, kita bisa memahami, jadi kita bisa melihat budaya yang dan pola pikir kita lebih terbuka seperti itu. Oke. Jadi harapan saya nanti 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi nih teman-teman nih Pak, saya mahasiswa Bapak dulu nih Pak, saya sekarang bekerja di Qatar nih Pak gitu. Saya sebagai engineer misalnya, atau sebagai seorang content creator Pak, sekarang Pak saya sebagai digital marketing, atau dikerja di Unilever atau di Telkom, whatever ya, yang penting teman-teman bisa sukses dan nanti itu bisa membanggakan buat saya ya, dan orang tua teman-teman juga. Oke, ini pembukaan saya, ini sangat penting menurut saya, karena ini buat next career ke depan teman-teman. Kalau materi mungkin teman-teman bisa cari di internet, di Wikipedia, ataupun di Google, atau di
aplikasi artificial intelligence lainnya, misalnya ChatGPT dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman nanti setelah lulus dari Unja ya, tolong dipersiapkan. Oke, rekan-rekan, untuk hari ini topik yang akan saya bahas mengenai e-commerce, kalau sebelumnya minggu lalu mengenai sosial media, jadi sebenarnya e-commerce itu apa sih, hewan apa lagi itu yang dijelaskan oleh Pak Bambang ya. Jadi e-commerce ini saya yakin teman-teman sudah sangat mengerti, yang suka jajan online lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Blibli ya, lewat Lazada, itu pasti sudah tahu e-commerce itu apa. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman belanja di pasar besar misalnya di Angso Duo atau di Istana Anak-anak ya, di Pasar Jambi, sekarang kita nggak perlu repot-repot lagi nih, kita nggak perlu harus jauh-jauh dari Mendalu ke sana, kita pesan aja online, nanti 3 hari 4 hari barangnya sudah nyampe di depan rumah atau depan kosan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana perubahan landscape yang terjadi di e-commerce saat ini, merubah pola orang belanja yang tadinya harus offline, harus berkunjung ke pasar, sekarang nggak perlu panas-panasan lagi, nggak perlu bayar parkir lagi, kita nggak perlu ngabisin bensin lagi, kita hanya dari klik dari handphone ya, dengan teknologi telekomunikasi, teman-teman menggunakan Telkomsel atau menggunakan IndiHome dari handphonenya bisa pesan Tokopedia, beli tas baru, beli buku baru, beli laptop, beli handphone, bisa dilakukan di lewat smartphone-nya seperti itu. Nah, sebenarnya e-commerce itu apa sih rekan-rekan semua? Jadi e-commerce itu secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, perdagangan, ya sama ya, pasar ya, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, consumer ya, manufacturer, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Jadi e-commerce ini merubah landscape bisnis yang selama ini offline menjadi online. Dalam ini media elektronik ini dengan menggunakan internet. Jadi memang peranan perusahaan telekomunikasi ya, penyedia jasa internet itu sangat penting saat ini karena memang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini. Salah satunya yang mendukung pertumbuhan lewat electronic commerce, komunikasi antar masyarakat, kemudian juga misalnya teman-teman kayak sekarang nih ya, saya tadi sambil meeting, sambil menunggu 10 menit saya bisa ketemu dengan teman-teman. Coba kalau misalnya saya harus ke sana ya, mungkin saya harus menghabiskan waktu di jalan 1 jam dari Telanai ke Unja, dan belum lagi harus menyiapkan yang lain-lain ya. Jadi memang dengan adanya teknologi Zoom ya, kita bisa, saya sambil di kantor, sambil setelah meeting saya bisa ketemu teman-teman, bisa diskusi. Teman-teman mungkin sambil pakai celana pendek, pakai kaos di kamar, sambil bisa menyimak pembelajaran hari ini ya, seperti itu. Jadi kita bisa mobile, dan itulah gunanya digital ya. Ada yang somehow saya harus misal keluar kota, tapi tetap saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman. We can work or study everywhere ya, dengan adanya teknologi digital dan internet. Nah, kemudian rekan-rekan semua, perkembangan internet user di Indonesia ini sangat besar. That's why ini melatar belakangi kenapa pasar e-commerce itu menjadi salah satu pasar yang sangat besar di Indonesia saat ini. For information, total penduduk Indonesia lebih dari 276,4 juta jiwa, dan pengguna seluler ya menggunakan layanan koneksi seluler itu di angka 353 juta. Jadi 353 juta itu teman-teman ada yang namanya edisi seperti gesek, itu menggunakan alat gesek untuk layanan ini ya, untuk layanan transaksi perbankan, yaitu menggunakan SIM juga ya misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan misalnya teman-teman menggunakan layanan seluler, itu juga dihitung sebagai pelanggan juga seperti itu. Kemudian internet user ya di Indonesia saat ini mencapai 212 juta, jadi memang sangat banyak banget ya, memang targetnya luar biasa. Kemudian yang aktif menggunakan sosial media itu di angka 167 juta, angkanya sangat besar, termasuk saya, termasuk kita semua di sini. Saya yakin di 32-33 orang yang ada di kelas ini itu semuanya menggunakan media sosial ya, apalagi di Gen Z, teman-teman semua di umur 18 sampai 25 tahun itu bisa dikatakan aktif sebagai media sosial user ya, baik itu Instagram, WA, Facebook, TikTok ya, yang memang saat ini banyak dan digandrungi oleh anak-anak milenial dan Gen Z.
Kemudian perkembangan e-commerce di Indonesia, teman-teman lihat ya, di tahun 2021 Tokopedia itu menguasai tahta e-commerce di Indonesia nih ya. Ada 147,7 juta pengguna. Kemudian ada Shopee 126 juta, Bukalapak 29 juta, Lazada 27 juta, Blibli di 18 juta. Jadi kalau saya pribadi secara experience mungkin somehow di beberapa tipikal orang juga beda ya, mungkin ada yang cewek misalnya suka yang pakai Shopee gitu ya. Kalau saya lebih seneng di toko hijau ya, secara tampilan lebih rapi, kemudian juga lebih enak dilihat ya. Kalau Shopee ini kayak di pasar gitu ya, kayak di pasar Angso Duo, banyak barangnya segala macam ya. Kalau di Tokopedia ini lebih rapi kalau menurut saya. Jadi saya lebih nyaman biasanya transaksi di Tokopedia seperti itu. Tapi cuman itu pendapat pribadi, but somehow tergantung kesukaan kita ya. Kayak istri saya mungkin kayaknya dia suka Shopee ya. Mungkin teman-teman ada juga yang lebih senang Shopee atau Tokopedia atau bahkan Bukalapak dan Lazada dan Blibli dan lainnya. Kemudian persaingan dua raksasa e-commerce di Indonesia ya, kayak Tokopedia ini didirikan tahun 2009 dan Shopee di tahun 2015, dua perusahaan e-commerce yang terbesar di Indonesia. Kemudian Tokopedia juga teman-teman ketahui sudah bergabung dengan Gojek jadi GoTo ya, dan listing di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Pendirinya William Tanuwijaya dan Leotinus Alpha Edison. Kemudian Shopee ini yang pendirinya ada Forest Lee Siadong. Persebarannya kalau Tokopedia masih fokus di Indonesia, kalau Shopee di 7 negara Asia Tenggara. Kemudian gross revenue-nya ya di angka 14 miliar US dollar. Shopee di angka 14,2 miliar US dollar. Kunjungan web bulanan di angka 158,1 juta. Tokopedia, Shopee di angka 134 juta. Jumlah karyawannya Tokopedia ada 4.900 karyawan, Shopee ada 12.000 ya. Jumlah penjualnya di besar dari 11 juta, Shopee belum diketahui. Jadi GMV tadi gross merchandise value ya. Jadi intinya bahwa antara Tokopedia dan Shopee ini menjadi raksasa e-commerce di Indonesia. Dengan melihat ini teman-teman bisa merasakan kalau di luar negeri mungkin ada ini ya, ada Amazon gitu ya, ada eBay gitu ya, kemudian ada beberapa besar lainnya ya, e-commerce besar lainnya yang mungkin teman-teman bisa lihat. Saya pernah beli buku dari Amerika kirim ke Indonesia, itu pengirimannya hampir 60 hari ya, lama banget karena memang harus lewat pengirimannya lama ya, mungkin lewat kapal dan lain sebagainya. Dan biaya pengiriman juga cukup mahal ya. Waktu itu saya pesan buku lewat Amazon. Jadi memang ada plus minus ya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, adanya merger antara Tokopedia dan Gojek ya. Jadi GoTo ini menjadi salah satu valuasi GoTo ini menjadi kapitalisasi pasar 10 saham terbesar di Bursa Efek Indonesia ya. Bahkan nilainya itu di atas BRI, di atas Telkom, di atas Bank Mandiri, Unilever, Astra, HM Sampurna, Bank Jago ya, di bawah Bank BCA ya. Jadi memang nilainya luar biasa, sangat besar sekali. Jadi di Gojek sama Tokopedia ini mereka punya financial service, punya on demand service, GoRide, GoCar, yang mungkin teman-teman gunakan saat ini ya. Kita males beli makanan ya, mager nih, ah aku lapar, udah pakai GoFood aja deh gitu ya. Teman-teman juga bisa bayar pakai GoPay misalnya. Kemudian juga ada layanan GoMart, GoShop, GeoGames, GeoNews, banyak banget ya layanan. Kemudian Tokopedia juga ada Digital Goods, Tokopedia Wedding, Local Service, Tokopedia Keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi memang bisnis e-commerce yang awalnya kecil menjadi solusi yang sangat ini mungkin kita nggak lepas dari penggunaan aplikasi ini ya. Kayak tadi siang ya, saya sambil meeting, aduh enak makan rujak nih, ya udah pesan aja, tinggal pesan, bapak Gojeknya datang nganterin makanan. Jadi everything in your hand ya, jadi kita bisa transaksi apapun lewat aplikasi yang ada di smartphone kita. Kemudian rekan-rekan semua, ini juga pembelajaran juga nih pada saat kemarin di beberapa tahun terakhir ya, ada juga nih terjadi PHK massal di Shopee ya, bahwa mau bisnis model startup yang burning money ya, memberikan diskon misalnya ya, Gojek memberikan diskon untuk menarik orang untuk menggunakan aplikasinya, termasuk Grab ya.
kemudian Shopee yang gratis ongkir gitu ya, memang masih belum memberikan apa kontribusi revenue yang nampak sehingga berimpact pada performance perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan performance perusahaan, salah satunya ya, contohnya seperti Shopee yang lakukan, mereka melayoff atau mem-PHK karyawannya sehingga berdampak juga secara performance perusahaan. Nah, ini harapannya memang kedepannya bisa lebih baik lagi ya, karena memang PHK ini memang menjadi hal jalan yang terakhir yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika ingin mencapai performance perusahaan yang efisien dan efektif. Oke, rekan-rekan semua, selanjutnya saya izin mute Irsya. Oke. Manfaat e-commerce itu sebenarnya apa sih bagi masyarakat Indonesia ya? Jadi banyak sih manfaat yang bisa kita nikmati. Contoh yang kita nikmati sekarang adalah kita bisa beli sesuatu lewat online, misalnya di Indonesia, apa di Jambi ini nggak ada, misalnya nggak ada produk yang kita inginkan, kita bisa pesan lewat online dan dikirim ke rumah kita lewat ekspedisi, lewat kurir gitu ya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasti ya. Tiba-tiba banyak orang yang UMKM yang jualan online yang kaya mendadak dengan jualan berbisnis online ya. Bahkan lewat TikTok Shop pun saat ini media platformnya bukan e-commerce tapi sosial media, mereka bisa jualan lewat online, misalnya Devina Skincare yang lagi nge-hype di Palembang gitu ya, baru beli mobil Ferrari misalnya Kang Dadang suaminya misalnya ya. Jadi memang ini menjadi concern kita bagaimana melihat bahwa perubahan landscape bisnis yang dulu jualan offline harus toko. Begitu pula pada saat saya membuat bisnis butik ya, butik muslimah waktu itu di tahun 2014 ya, 2013-2014 ya. Kita mulai kalah dan tutup di ruko ya, kalah dengan orang-orang yang memang jualnya atau belanjanya lewat online gitu ya, seperti itu. Jadi banyak landscape perubahan di era disruption di mana e-commerce, digitalisasi, sosial media ini datangnya seperti itu. Kemudian produk lokal semakin diminati masyarakat ya, menunjang aktivitas pemasaran produk UMKM secara lebih praktis. Peluang masyarakat berbisnis tanpa modal semakin besar. Nah, ini juga menjadi peluang teman-teman sebagai mahasiswa nih. Jadi misalnya teman-teman melihat, wah ini ada ini nih peluang bisnis ya, teman-teman bisa jadi dropshipper gitu ya, nggak harus memiliki modal yang besar, tapi teman-teman bisa menjadi reseller, dropshipper, sehingga teman-teman bisa mendapat margin keuntungan dari sana, seperti itu. Kemudian menekan inflasi akibat banyaknya penawaran produk, banyak munculnya UMKM baru. For information, rekan-rekan semua, bahwa UMKM itu adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Kalau kita hanya rely on perusahaan-perusahaan besar yang misalnya melakukan peminjaman ke perbankan dan pada saat kolaps tahun 98, banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup, merugi, dan tentunya merugikan negara seperti itu. Inflasi tinggi, hutang sangat besar ya, kasus BLBI dan lain sebagainya. Coba kita bandingkan ketika UMKM itu besar, itu bisa membuat perekonomian Indonesia lebih stabil dan kuat ya. Jadi memang butuh nih para pelaku UMKM yang baru ya. Jadi teman-teman pada saat lulus bisa aja teman-teman jadi pelaku usaha ya, UMKM ya. Jadi pengusaha kecil-kecilan, semua saya pikir bisa belajar dari yang kecil ya. Kita nggak harus langsung besar gitu ya. Dengan modal sekecil-kecilnya misalnya menjadi reseller dulu, jadi dropshipper dulu. Bisnisnya semakin besar dan teman-teman bisa sukses. Jadi nanti setelah lulus, orientasinya nggak hanya harus jadi karyawan berdasi di bank ya, atau karyawan kerja di telkom, atau kerja teman-teman di PNS ya, teman-teman bisa melihat, wah saya harus bisa jadi pebisnis nih. Karena pebisnis itu pendapatannya eksponensial ketika kita kerja keras, usaha kita sukses, pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan seorang karyawan. Jadi teman-teman bisa menentukan hidupnya gitu ya ke depan, wah saya pengen menjadi seorang pebisnis. Oh saya jago karena dulu dilatih sama Pak Bambang, saya pengen menjadi buat foto studio atau wedding organizer. Karena saya udah terlatih untuk mengedit video dan lain sebagainya, itu salah satu peluang buat teman-teman untuk next karir ke depannya. Kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto nih, karena masyarakatnya, UMKM-nya meningkat gitu ya. Kemudian juga transaksi
keuangannya juga meningkat, ini juga secara PDB juga meningkat. Kemudian juga pajak UMKM meningkat, tentunya untuk mengelola negara butuh pajak. Kecerdasan masyarakat atas teknologi baru juga meningkat. Ya seperti teman-teman ya, saya yakin menggunakan Tokopedia atau Shopee itu lebih jago dibandingin mak-maknya atau bapak-bapaknya di rumah ya, karena teman-teman lebih jago ya menggunakan literasi, menggunakan smartphone. Kemudian juga nilai tukar rupiah meningkat. Peningkatan bisnis pengiriman kayak ekspedisi kan banyak sekarang, JNT ya, Tiki, Pos yang dulu menguasai BUMN ya, kemudian ada banyak ya UMKM ya, apa ekspedisi, kurir-kurir yang baru, Satria, Si Cepat dan lain sebagainya ya. Nah, kamu milenial juga bisa berpeluang nih jadi pengusaha atau Gen Z kayak teman-teman ya, masih muda bisa sukses ya. Salah satu caranya adalah bisa menjadi pengusaha dengan menjual bisnis online seperti itu, bisnis skincare atau yang lain sebagainya. Kemudian memperluas pangsa pasar UMKM ke tingkat nasional, internasional, merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis ya, kayak di TikTok Shop ya, Dr. Richard misalnya beberapa minggu kemarin misalnya ya, jualan Athena skincare-nya misalnya sampai 41 miliar lewat TikTok Shop itu. Bayangkan ya, mungkin yang selama ini kita harus jualan offline, dengan kita berbisnis online kita bisa mendapatkan luar biasa angkanya ya. Yang penting kita bagaimana kita bisa menemukan celah how to sell produk yang kita jual sehingga kita bisa sukses di bisnis e-commerce. Kemudian rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, manfaat e-commerce lainnya adalah bagaimana bagi organisasi itu bisa ketersediaan pasar nasional maupun internasional, kita bisa membuka pasar sebesar-besarnya lewat jualan online ya. Kemudian penurunan biaya proses distribusi dan penarikan informasi. Kalau dulu distribusi kita harus kerjasama dengan toko, retailer, warung dan lain sebagainya, sekarang kita bisa jualan langsung dari penjual langsung ke pembeli lewat e-commerce gitu, seperti itu. Untuk manfaat bagi pelanggan adalah akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Kita bisa milih nih, wah aku saya mau beli laptop Asus di toko A itu menjual 5.100, di toko B 5.150, di toko C 5.080.000. Wah ini bagus nih, kalau dari lihat dari reviewnya ada 100 orang yang sudah beli dan komennya positif gitu ya. Kita lihat bintangnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa melihat karakter-karakter si penjual, bagaimana dia bintangnya, direkomendasi seller atau tidak gitu ya. Manfaat bagi masyarakat adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan layanan informasi serta produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Jadi banyak yang bisa dilibatkan bagaimana manfaat e-commerce ini bagi masyarakat Indonesia dan lainnya. Kemudian dampak negatif juga ya teman-teman, potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan dari segi finansialnya, sering juga nih terjadi penipuan ya. Saya pernah ya tahun 2008 kalau nggak salah, saya pernah beli handphone dari Batam, ternyata ditipu gitu ya. Ini jadi hati-hati juga buat kita semua untuk transaksi-transaksi lewat online ya. Memang kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi ya, beberapa waktu lalu pernah terjadi kebocoran data Tokopedia misalnya seperti itu. Kemudian potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem ya, misalnya tiba-tiba sistemnya down, servernya down, pelanggan nggak bisa transaksi, si penjual nggak bisa narik uangnya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian ada juga rekan-rekan semua, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain atau misalnya seperti hacker ya, membobol sistem, kampanye negatif ya internet ya yang dilakukan oleh kompetitor, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia ya. Jadi memang banyak hal yang negatif, but segala sesuatu saya pikir punya dampak negatif dan positif. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dampak positif e-commerce itu sendiri bagi masyarakat Indonesia. Nah, contohnya ini. Mungkin teman-teman dengar berita atau di TikTok atau baca di Detik atau Kompas ya, beberapa hari terakhir ini lagi hangat-hangatnya bahwa Pasar Mangga 2 misalnya ya, Blok M dan lain sebagainya, Tanah Abang ya, sekarang mulai sepi. Orang sekarang jualannya lewat TikTok Shop, lewat online, lewat e-commerce dan lain sebagainya. Ini jadi pembelajaran buat kita adalah salah satu dampak negatif how e-commerce menghancurkan bisnis tradisional offline seperti itu ya. Nah, ini contoh lainnya adalah data 15 juta pengguna Tokopedia bocor ya, seperti itu, yang dihack oleh hacker misalnya ya.
Kemudian menurut Pak Amadi dan Hermawan 2013 menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce ya. Ada Tokopedia, Shopee, ada Lazada, Bukalapak. Ini sebenarnya mereka ini kategori apa sih? Nah, ada juga yang kategori yang pertama adalah customer to customer, C2C. Jadi kita sebagai customer bisa juga menjual ke pelanggan lainnya. Kayak saya kemarin coba menjual laptop second saya karena nggak digunakan di rumah, saya jual posting di Tokopedia, OLX, Carousel ya. Kemudian B2B ya, misalnya Electronic City, Ralali, MBIS yang memang penjualannya secara grosir dan besar gitu ya. Business to consumer ya, misalnya Shopee, Lazada, Blibli ya. Jadi kayak Lazada yang misalnya mereka punya kayak atau Amazon juga ya, mereka punya bisnis yang besar dan mereka langsung menjual ke konsumernya, tidak dari consumer to consumer misalnya seperti itu. Kemudian consumer to business ya, freelancer, Upwork, iStock ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang sekarang setiap minggu diberikan tugas sama saya misalnya, semakin terlatih nih editingnya, semakin jago desainnya, semakin jago, teman-teman bisa buka nih di freelancer.com, teman-teman bisa mencari pekerjaan di situ, sign in. Oh, di sini ada pekerjaan membutuhkan desain untuk membuat desain brosur atau desain logo ya, atau Upwork atau iStock. Teman-teman suka fotografi kemudian di upload di iStock, teman-teman bisa dapat cuan dolar dari sana. Nah, artinya di sini bisa kita optimalkan ya peluang-peluang yang ada di internet untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, ini contoh peluang bisnis lainnya ya, bagaimana pada saat COVID contohnya banyak UMKM yang makin besar, makin maju dengan jualan lewat e-commerce, lewat online seperti itu. Nah, transaksi digital itu ya menurut Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, bahwa transaksi digital itu sangat bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekonomi nasional ya. Kayak Link Aja gitu ya, kemudian ada OPPO ya, kemudian ada Dana dan lain sebagainya yang tentunya bisa mengoptimalisasi cashless society. Jadi Bank Indonesia terus mendorong bagaimana masyarakat itu untuk cashless gitu ya. Coba teman-teman saat ini datang ke mall, teman-teman nggak perlu bawa cash yang banyak, teman-teman cukup gesek atau transaksi lewat transfer dan lain sebagainya, tentunya memudahkan untuk kita lebih aman ya, dan nggak perlu takut dicopet karena uang kita banyak di handphone misalnya. Jadi memang benar harus bisa memudahkan untuk kita dan tentunya bisa mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, ada juga ada yang perbankan, ada yang fintech ya, financial technology ya, kayak Link Aja ya. Link Aja itu adalah sebelumnya di Telkomsel, kemudian menjadi anak perusahaan di Telkomsel dan sekarang dimiliki beberapa sahamnya di kayak di Pertamina, BNI, bank-bank nasional, BUMN tuh memiliki saham di Link Aja ya. Tentunya ini juga mendorong untuk transaksi lewat digital ya. Kemudian, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tugas untuk minggu depan, rekan-rekan semua? Kalau nggak ada, saya coba buat info terkait tugas 4 untuk minggu depan. Tugas ini dibuat dalam bentuk video seperti biasa di PPT dan divideokan, di-upload ke YouTube. Linknya seperti biasa di-upload di link tugas ya. Kemudian deadline tugas disubmit di link upload Google Spreadsheet yang biasa, teman-teman, di hari Senin depan, jam apa, tanggal 18 September sebelum pukul 17. Jadi jam 17 saya kunci, jadi nggak bisa submit lagi. Nah, untuk minggu depan, tugasnya adalah berikut. Jadi ada tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tugasnya berbeda-beda, silakan teman-teman buat sesuai dengan tugasnya yang diberikan masing-masing. Ya. Jadi misalnya nih tugas kelompok 3, Valdi, Yanuar, Nanda, Farul, buatlah video tutorial tentang cara menggunakan e-commerce misalnya. Teman-teman mulai dari bagaimana membuat akun di Tokopedia atau di Shopee ya, atau di Blibli, kemudian cara bagaimana cara memilih produk ya, kemudian cara memesan produk, kemudian cara membayar produk gitu ya. Kalau misalnya di kelompok 3 memilih Tokopedia, kelompok
5 bisa memilih di Shopee gitu ya. Jadi harus yang berbeda ya. Seperti itu. Kemudian ini jadi link tugasnya teman-teman bisa upload di Google Spreadsheet yang sudah saya siapkan di seperti biasa di link spreadsheet ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas, rekan-rekan? Cukup, Pak. Ada ya. Oke, kalau nggak ada saya mau absen dulu ini di chat. Oke. Baik, saya coba absen dulu teman-teman sebentar ya. Oke. Oke, saya coba absen dulu untuk hari ini ya. Oke, absen kelas tanggal 12 September. Pradipta ada? Oke, Pradipta ada? Nggak hadir ya? Alfa? Amin Sobri? Amin. Hadir, Pak. Oke, hadir, Pak. Raffi Pratama. Hadir, Pak. Sof Muhammad Sahpik. Hadir, Pak. Siti Koima. Hadir, Pak. Rifani Fadila. Rifani Alfa ya. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Okay. Kemudian Rezalia Namira. Hadir, Pak. Oke, kemudian Putri. Hadir, Pak. Terima kasih. Valdi. Hadir, Pak. Oke. Januar ada? Hadir, Pak. Nanda. Nanda ada? Nanda? Hadir, Pak. Tapi ini saya mute dulu. Kemudian Farul ada, Farul? Hadir, Pak. Oke, jangan telat lagi tugasnya, Farul. Oke, Kaira. Kaira apa? Hadir, Pak. Roy? Hadir, Pak. Akbar? Oh, hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Willy? Hadir, Pak. Kemudian Celo? Hadir, Pak. Umar? Hadir, Pak. Oke. Fadri? Hadir, Pak. Oke, Sakira. Hadir, Pak. Irsya. Irsya, apa ya? Hadir, Pak. Wajah Given, J. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Ayu. Hadir, Pak. Muhammad Ilyas. Hadir, Pak. Mariani. Mariani Alfa ya. Muhammad Razel. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Akil. Hadir, Pak. Oke. Nela. Hadir, Pak. Yolanda. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Dimas buka kamera terus hari ini, Dimas. Apa, Pak? Buka kamera terus hari ini. Buka ya. Iya, Pak. Jangan sampai pertemuan kayak pertemuan sebelumnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semua? Cukup ya? Kayaknya cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat terkait how e-commerce change landscape bisnis ya, platform e-commerce ini sangat membantu, salah satunya mendorong pertumbuhan perekonomian,
UMKM dan lain sebagainya. Tugasnya jangan lupa dibuat, nanti materinya seperti biasa setelah ini saya akan share, dan semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.